Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Auto Trading Pro. Oke, rekan-rekan. Kali ini saya akan membahas masalah tutorial untuk membuat sebuah indikator dengan MVL5 ya, rekan-rekan. Yaitu indikator smart money concept atau market structure, yang mana kita kasih visualisasi ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti ketika ini untuk tahap pertama dulu rekan-rekan ya. Nanti mungkin ada dua atau tiga session nanti yang akan saya buatkan video secara bersambung ya, secara berkelanjutan, yaitu season 1, season 2. Mungkin kalau nggak ngatasi waktunya bisa sampai 3 season rekan-rekan ya. Yang mana kalau kita lihat di sini ada hik ya, saat market turun rekan-rekan ya. Seperti ini. Saat market trend turun, di sini ada hik ya, di sini low, di sini hik, di sini low, di sini hik, di sini low, di sini hik, di sini low ya, sampai seterusnya ya. Ketika kita lihat market naik sama aja. Bentar. Ketika tren naik ini, berhubung ini hari Minggu rekan-rekan ya, saya kalau pakai apa namanya, kita pakai market forex, maka tidak bisa running ya, karena hari Minggu, hari Sabtu kan libur, maka saya pakai market derif ya. Ketika seperti ini kita tren naik dia ya. Trend naik, di sini ada hik, di sini ada low, hik low, hik low, hik low, hik low ya, seperti itu ya. Pada prinsipnya di market structure ya, market structure adalah menganalisa suatu pergerakan struktur market ya. Yang mana ketika market naik kita akan apa namanya, akan beli di maaf, salah ini, kita akan beli di seperti ini ya rekan-rekan. Ketika dia kita nyatakan market untuk low pertama, lebih low yang terakhir lebih rendah daripada low yang baru muncul, maka dia akan disebut market trend bullish ya rekan-rekan ya. Nah, kita saat belinya di saat-saat seperti ini, terjadi ketika market turun membentuk penurunan dan dia terjadi huruf V ya, seperti ini ya, maka di saat itulah kita melakukan beli rekan-rekan ya. Seperti ini kita belinya di sini. Seperti ini ya, terjadi huruf V, kita belinya di sini ya rekan-rekan ya. Ini ketika market sudah
sedang bullish rekan-rekan ya. Dan di antara apa namanya pergerakan ini terjadi high low kecil rekan-rekan ya, high low kecil. Kita lihat coba kita perbesar seperti ini ya. Nah, di sini ada ini kan lower low nih, ini lower low ini ya, ini lower low, ini lower low sama ketika seperti ini rekan-rekan itu ada pergerakan high low kecil ya, seperti ini ada high low kecil ya, ini ada high low kecil seperti ini ya. Nah, ini ada high low kecil sama ini namanya terbentuknya market structure. Terus kedua di sini nanti ada namanya break of structure ya, seperti ini bos ya rekan-rekan ya. Ketika seperti ini dia ada break of structure. Sama kalau seperti ini kita juga bisa beli dari sini juga. Kita akan membuat indikatornya rekan-rekan ya, untuk apa namanya, untuk market seperti ini. Saya tidak menjelaskan secara detail untuk karakter apa namanya market structure. Saya akan menjelaskan untuk tutorial pembuatan indikator smart money konsep ya. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita lihat. Seperti ini. Ini ketika market trend sedang turun rekan-rekan ya. Ini rekan-rekan sedang turun. Ketika turun kita hanya melakukan pembelian open posisi sell rekan-rekan ya. Seperti ini ya. Jadi ketika low yang pertama lebih tinggi daripada low yang kedua ya. Yang pertama itu yang terakhir kan ya. Kalau prinsip di apa namanya? Di apa pemrograman itu hitungan awal kan kalau candle itu dari 0, candle yang masih berjalan itu 0, candle yang sudah close itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama juga seperti ini. Seperti ini rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung ke bahasa pemrogramannya. Dan nanti kita lengkapi sampai 3 session dan kita akan menambahkan break of structure-nya rekan-rekan ya. Bos. Seperti ini. Oke, rekan-rekan, kita nggak usah berlama-lama. Kita langsung ke apa namanya? Oke, kita close. Kita langsung masuk ke Meta Editor. Kita buat indikator ya. Indikator. Smart Money konsep ya, SMC, Smart Money konsep. Oke, salah, maaf, salah.
masalah. Oke. S M C indikator. Oke, rekan-rekan. Seperti ini. Untuk pertama-tama langsung kita hapus saja untuk atribut-atribut yang tidak perlu, yang memenuhi tempat. Oke, rekan-rekan, sudah kita buat. Sekarang kita langsung ke pemrogramannya, rekan-rekan. Yang pertama kita custom di buffernya dulu ya, kita copy aja, nggak usah lama-lama. Oke, langsung kita buat buffernya dulu, indikator buffer. Buffer 2. Buffer itu apa ya? Maksudnya untuk mengidentifikasi nilai poin ya. Untuk nilai poin itu ada high, ada low. Itu kan dua ya itu ya. Terus kita copy lagi untuk indikator kedua, indikator plot, plot 2. Maksudnya plot begini rekan-rekan, ini kan ketika dia sudah terbentuk harga tertinggi, maka kita plot di sini ya, kita plot ini. Terus ada plot paling tinggi, plot paling rendah, terus buffer juga nilai tertinggi di sini 2, ya maksudnya nilai tertinggi dan nilai terendah, itu namanya buffer ya, nilai yang harga yang saat saat terjadi, histori yang terjadi pada harga tertinggi dan harga terendah. Terus yang ketiga kita masukkan indikator label ya. Label 1 hik hik, kita copy aja rekan-rekan. Label 2 low. Oke, kita kasih properties indikator, kita kasih properties indikator color, color 1 CLR red. Yang atas kita kasih warna merah ya, kan sel dia nanti ya, arahnya ke sel ya. Terus lanjut indikator style, style solid, style solid. Oke, selanjutnya indikator tipe,
Coba. Draw row dari menggambar apa menggambar row atau panah ya. Ini untuk hex ya rekan-rekan ya, kita pakai warna red. Terus untuk yang low kita copy aja rekan-rekan. Sama ini kasih angka 2 2 2 blue. Oke, kita compile. Oke, udah jadi. Untuk selanjutnya kita membuat buffernya ya, double hex. Oke, sama period ya, kita buat periodnya input in INP bar bar sama dengan, jadi kita hitung analisanya seperti ini rekan-rekan. Jadi kita hitung harga tertinggi berdasarkan 20 bar ya, 20 bar, 20 candle ya. Kita menghitung berdasarkan 20 candle. Ah, mana ya itunya ya, sebentar. Seperti ini rekan-rekan ya. Ini kita hitung berdasarkan, kita analisa ya, EA menganalisa berdasarkan hitungan 20 candle ya. Seperti ini rekan-rekannya. Ini analisa dari EA ya, berdasarkan per 20 candle harga tertinggi terendah. Kalau dia belum sampai 20 candle seperti ini, dia belum terbentuk ya, belum terbentuk harga tertinggi dan harga terendahnya rekan-rekannya. Oke, lanjut. Sekarang kita membuat apa namanya, untuk mengedit apa, untuk mengidentifikasi masalah buffernya ya kan ya. Set indeks buffer. Oke. Langsung kita kasih 0,
Hik. Hik. Koma. Data, indikator data. Oke. Langsung kita copy aja. Sini lo. Sini kita kasih satu ya untuk memisahkan ya. Masuk array, kita untuk arahnya. Array set accessories. X true. Oke. Okay. Right, sama, udah langsung kita copy aja. Lost true. Oke ya. Sudah selesai. Kita tambahkan di sini lagi kan. Indikator set integer, indikator digit trap digit. Oke ya, sudah enggak ada error kan. Kita langsung masuk ke apa namanya, pemrograman indikatornya rekan-rekan ya. Oh iya, kurang tadi bentar. Oh iya, indikator plotnya belum plot ya. Plot index set double. Oke. Okay. 0, koma, plot empty value, koma, empty value. Oke. Okay. Ini yang hik tadi ya, untuk plot yang hik kita copy saja. Ini untuk plot yang low. Terus untuk plot index set integer. Oke. Okay. 0 lagi, koma, plot arrow shift. Oke. Okay. -10. -10. Hmm.
emasnya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk 10 tadi plus mainnya itu jarak ya, jarak. Jadi di atas di berapa namanya? Udah kita lanjut aja, kita lanjutkan kan. Nanti saya jelaskan lagi ya. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke sini rekan-rekan ya. Kita masuk ke on kalkulit rekan-rekan ya. Re, set, asoris. Nah, kita untuk mengidentifikasi untuk high dan low yang di on calculate ya. High. True. Tutup. Lalu sama kita terus juga. Jadi untuk yang ini rekan-rekan ya, untuk hack ini sama lo ini ya. Kita identifikasi di sini ya. Oke, langsung kita in limit limit sama dengan rate total sini ya, rate total dikurangi pref calculate. Kita tutup. Oke. Limit. Mat. Min. Limit. Limit koma red total dikurangi kurangi ini ya, untuk bar tadi ya, untuk kalkulasinya INP bar kali 2 min 1. Jadi perhitungan limitnya seperti itu rekan-rekan ya, limit perhitungannya ya. Oke, langsung kita langsung ke loop. For in i sama dengan limit. Limit E di atas 0 E min. Oke, langsung kita lanjut, maka selanjutnya I
min empty value ya. Coba kita compare. Terus bawahnya kita copy saja. Low. Lows. Jadi low yang ini rekan-rekannya, high low ini ya. High low yang array ini ya. Kita jelaskan di sini. Low empty value juga. Ini sama dengan coba kita compile, nggak ada error, langsung kita kita langsung bikin argumen if i plus int bar sama dengan array maksimum kurung buka hik hik koma i koma inp bar NPVR kali 2 langsung kita maka hik hik maka arahnya hik i plus i and bar ya plus INP bar sama dengan hik hik i plus NP bar. Oke, kita coba dengan kan. Kita coba SMC indikator ya. Kita pakai bentar. Kita pakai market bomb kenapa udah ada ya coba kita bersyukur kan oke kita masuk ke market crash saja
SMC indikator kita pasang. Ini untuk identifikasi yang hik rekan-rekan ya, yang hik udah jadi, udah terbentuk. Untuk warnanya kita lihat sini, warna yang kita atur adalah warna merah ya. Jadi harga tertingginya udah terbentuk di sini kan, kan? Tinggal kita membuat harga terendahnya. Oke, untuk harga terendahnya kita tinggal copy rekan-rekan. Copy. Kita paste di bawah. Yep. Low, ini di sini low ya, low, di sini sama, low juga, close, close yang mana ya, ray ya, di sini sama juga. Low, low, oke. Okay. Di sini kita compare. Oh, rupanya di atas ya kan ya, warna birunya ya. Coba kita ada yang kesalahan. Oh ya, coba ini. Array minimum ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah jadi rekan-rekan indikatornya. Nanti untuk tahap ini kita sudah jadi membuat identifikasi untuk hik, low, higher hik, lower low, higher hik, lower low, higher hik, lower low ya. Ini market struktur rekan ya. Ini di market derif rekan-rekan ya, bukan di market forex ya, market derif karena hari Minggu forex tutup, sehingga kalau tidak ada pergerakan dia nggak akan muncul ya, karena ticknya nggak bergerak ya. Oke rekan-rekan, untuk tahap untuk part 1 sampai sini, nanti akan saya lanjutkan dengan part 2 yang mana kita akan memberikan break of structure ya, ketika di break seperti ini ya, seperti ini, ketika dia apa namanya, harga melebihi harga tertinggi, dia akan ada istilahnya boss ya, ada istilahnya boss, yaitu break of structure seperti ini. Nah, sama seperti ini juga. Nah, nanti seperti ini ya, ada identifikasi seperti ini. Ini kalau kita perbesar lagi bisa juga untuk periodnya. Coba kita bikin 100. Kalau 10 seperti apa ini? Dia akan lebih rapat ya. Kalau 10 per 10 bar ya lebih rapat ya, lebih detail untuk hiklunya. Oke rekan-rekan, untuk part 1 saya rasa sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part 2 ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.